Saldo bertambah 20 miliar. Kamu ke kelas aku 20 miliar lagi sih. Kunci banget deh. Aku ada urusan pertemuan keluarga, gua pergi ya. Ini uang untuk ganti rugi, biar aku minta suka ntar kamu. Aku nyetir sendiri aja lah. Siapa yang taruh sepeda di sini? Eh, cuy, beneran kamu? Kak, kamu naik sepeda ke sini? Oh, bukan, aku... Ah, udah kubilang. Bisa lakuin apa sih di dalam negeri? Gak kayak aku. Tinggal di luar negeri beberapa tahun. Hidup yang berbeda dari kalian. Aku aja tadi naik taksi premium ke sini. Taksi premium? Aku saranin ke psikolog deh. Kayaknya otak kamu ada masalah deh. Ih, males banget ngomong sama orang kayak kamu. Aku masuk dulu lah. Ah, kamu ngapain? Cuy, kamu tunggu aja. Kamu ya duluan yang ganggu aku. Pertemuan keluarga aku makan di restoran barat sih. Mending kita makan di hotpot aja deh. Itu baru heboh, iya kan? Tentang kayak kamu, makanan Chinese itu banyak. Aku spesial pesan makanan di restoran barat. Sengaja buat kalian rasanya rasa makanan mewah. Aduh Susanti. Kenapa? Buat nama sendiri. Jadi Katrina, udah merasa jadi beda ya? Udah bukan orang Indo lagi? Hah, kami ini orang Indo. Sukanya makanan lokal. Kalian gantiin sumpit. Hih, lokas. Susanti. Eh bentar, kenapa lagunya beda ya? Kenapa restonya rasanya jadi lokal? Peter, stopin. Telingamu bermasalah ya? Ini aku terkenal tahu. Ini baru enak didengar. Hih, kentang kayak kamu. Suka banget denger lagu lokal. Aku dulu selalu dengerin lagu opera. Aduh astaga. Kamu kenapa jadi alergi ya? Geli banget. Kakak ipar, aku duduk deket kamu. Gak aja deh di sampingnya. Cuacanya gak normal. Joy, kulit kamu bagus banget. Ini karena aku perawatan. Karena pakai skincare ini. Produk lokal emang bagus buat kulit. Lo kelas banget. Iyain aja lah. Aku anggap kamu lagi depresi aja. Produk ini udah 20 tahunan. Ya bagus banget lah. Dan penjualan ini juga meledak tahu. Banyak artis yang rekomendasiin. Skincare ini bisa menunda penuaan, melembabkan, dan mencerahkan. 3-in-1, hasilnya luar biasa. Emang sebagus itu? Sini-sini aku cobain. Boleh, barang ini masih baru. Ya udah deh, kasih ke kakak ipar. Makasih ya, Joy. Ah, sorry, I'm late. Ih, apaan sih? Sorry, gak lupa kenalin ke kalian. Kenalin pacarku namanya ABC, orang Amerika. Ini adik sepupumu, cantik banget, kamu gak pernah bilang. Ayah, jangan-jangan. Kamu gak usah anggap serius lah. Pacarku cuma muji kamu. Ini menunjukkan kualitas orang luar negeri. Oh, paham. Kalau kamu beneran cantik, mana mungkin udah 20 tahunan gak ada pacar. Iri sama aku gak apa-apa. Kakak iparmu ini jadi eksekutif di sebuah perusahaan. Gaji yang didapat itu dolar tahu. Kak, kamu kok jadi kayak kotak pensil sih sekarang? Banyak banget isinya. Aku pengen muntah, aku muntah bentar ya. Gak usah peduli dia. Kamu mabuk ya ini, biar aku bantu jalan. Ah, gak usah. Santai aja, di luar negeri ini namanya gentleman. Bisa jaga perempuan, kalian gak usah terlalu kaku, gak baik. Di sini namanya pelecehan. Eh cuy, kamu apain pacar aku? Dia? Kamu ada rencana untuk pacar aku? Cuy, kamu gini demi dapetin green card Amerika. Kenapa ini cuy? Cuy gak mungkin suka cowok rendahan kayak pacarnya. Siapa yang pacarku rendahan? Aku ini pacarnya. Hah, pacarku itu ABC. Kamu ini apaan? Ada green card Amerika. Aku gak mandang orang kayak kamu. Jadi aku bisnis dalam negeri. Ayo, acting apaan sih? Joy itu emang cari orang dalam negeri miskin yang kayak kamu. Pacarku itu manajer perusahaan YD Software terkenal di luar negeri. Kamu gak dengar info perusahaan jadi dibeli ya? Perusahaan baru ngabarin, perusahaan kami dibeli perusahaan Wijaya. Hah? Udah dibeli? Kalau gini kamu bisa berkembang dong. Aku lupa kasih kamu kartu nama. Kamu direktur perusahaan Wijaya yang beli kantor cabang kami di sini. Ah, ini perusahaanmu berkembang, tapi kamu gak ada kerjaan karena kamu cari masalah sama orang yang sama. Joy, bantu kami ngomong sama pacar kamu dong. Kakak iparmu gak ada kerjaan. Atau kredit gimana bayarnya? Kamu gak tega liat kami jadi gelandangan kan? Karena kalian suka lagu Inggris. Ya udah, aku pakai bahasa Inggris aja. You are fired.